Ini hasilnya udah satu ember. Wah, berat sekali teman-teman. Sikat. Mantap, mantap, mantap. Mantap, teman-teman. Lokasinya seperti ini. Kita akan langsung cari ini apa totoknya, kalau di sini totok ya. Gak tahu kalau di apa di kampung halaman kalian gitu ya. Wih. Ada petir ya, teman-teman. Kita akan langsung cari aja di sini. Totoknya ya. Kita akan review totoknya seperti apa ya. Oke lah, kita lanjut aja ke pengobengan. Yuk, terus si Akang ada udah mulai ya. Nah, seperti ini nih totok. Nah, seperti ini ya. Ini kalau di kampus saya ini namanya totok ya. Seperti ini nih kawan. Jadi dia itu apa? Lancep ya kalau bahasa Sunda nama lancep ya. Udah. Dapat segini. Kita kubah. Cara apa memasaknya itu direbus dulu dia supaya terbuka cangkangnya. Jadi kita ambil dagingnya ya, direbus secara dengan cara direbus teman-teman. Jadi dia otomatis terbuka ya dagingnya, kayak pintu otomatis gitu. Direbus gitu, kita ambil dagingnya, kemudian kita olah sesuka apa selera Anda ya. Mau dibikin oseng apa di sate juga bisa ini. Ini enak teman-teman. Seperti ini totoknya. Banyak udah. Dapat banyak tuh. Ini lokasinya. Jadi enaknya itu lokasinya seperti kolam ya. Jadi kolam yang kebanjiran air ya, air pasang surut. Jadi tiap hari itu ada. Gak akan habis ya. Mantap poknya. Tepat banyak, kita akan olah ya. Mungkin diolahnya ntar kapan-kapan besok mungkin sama teman saya ya besok. Dan spesial lagi besok ya, kita akan bareng ngurek sama tamu ya dari kota, yaitu berinisial R ya. Kita akan surprise buat teman-teman subscriber. Mudah-mudahan besok lancar ya. Mudah-mudahan besok lancar, cuacanya nggak hujan ya. Insya Allah besok kita akan silaturahmi ya sama murek ya, apa teman-teman dari kota ke sini. Pokoknya namanya berinisial R ya. Berinisial R. Pokoknya jangan lupa biar gak dapet saya ini dapet ini. Pokoknya jangan lupa terus dukung Mantri Pancing ya, dengan cara klik tombol like dan tombol subscribe nya biar gak biar kita lebih semangat lagi mencari konten-konten ya. Dan juga tekan ikon loncengnya
biar gak ketinggalan video-video terbaru dari kami ya. Oke. Kita akan lanjut cari totoknya sampai ember ini penuh ya teman-teman ya. Sekali lagi tekan ikon loncengnya biar gak ketinggalan video-video terbarunya. Besok kita akan ngurek bareng dari teman-teman dari kota, pokoknya dari kota ya, yang berinisial R ya. Jangan lupa di subscribe ya. Yuk kita akan lanjut aja. Salam satu hobi. Ahoy. Mantap. Ada jadi totoknya mancep kayak itu nggak dalam teman-teman, tapi barada sih ada pokoknya seperti itulah ya cara apa cari totok itu di bawah tanah, dia berada di sekitar 5 cm dari permukaan air tanah ya, di dalam tanah seperti itu. Pokoknya jangan lupa di subscribe ya teman-teman, biar semangat lagi, biar kita lebih seru lagi cari konten-konten yang bermanfaat ya. Pokoknya semangat terus, si Akang juga semangat tuh di sana. Nih mantap hasilnya, udah banyak teman-teman ya. Ini hasilnya udah satu ember. Wah, berat sekali teman-teman. Besok ini kita akan masak ya. Mantap, pokoknya ini cukup untuk makan 3 hari ya. Ya, saya ingatkan kembali ya, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe-nya, dan juga biar gak ketinggalan tentu saja tekan ikon loncengnya ya teman-teman. Besok kita akan bikin surprise memang buat teman-teman. Besok kita akan mancing bersama yang berinisial R, pokoknya dari Jawa Barat pokoknya lah. Bukan Riri DJ ya. Kalau Riri DJ itu kita setiap hari mancing ya bareng. Pokoknya spesial buat teman-teman ya. Pokoknya spesial besok. Untuk sekarang kita apa ya? Nah, sambil menunggu Kang itu lagi ambil air kelapa ya. Itu kalau istilah Sundanya itu nyadap ya. Itu proses pengambilan intisari gula kelapa ya. Sambil nunggunya kita akan mancing belut ya. Mancing sidat, kalau di sini kan spotnya sidat ya teman-teman. Mudah-mudahan dapat ya, kalau kita dapat akan di video ya. Sambil ini nambahin durasi pokoknya mah. Nih ini pancingan belutnya, kita akan cari umpan katak ya seperti biasa. Oke lah, kita akan lanjut cari belut ya, mudah-mudahan dapat ya. Kalau nggak dapat nggak apa-apa sih, udah dapat ini.